Viral, anak istri dijemput ayah kondangan pakai KRL, publik Rafathar takut lihat ini. Biasanya ketika hendak bepergian ke pesta pernikahan, tak jarang orang-orang diantar menggunakan kendaraan mobil. Namun lain halnya dengan ibu dan anak berikut ini. Bukannya dijemput menggunakan kendaraan motor atau mobil, ibu dan anak ini disambut dengan kereta rel listrik atau KRL di salah satu stasiun. Usut punya usut, ternyata sang ayah dari bocah tersebut berprofesi sebagai masinis KRL. Dari video yang diunggah, tampak sang ibu tampil cantik mengenakan kebaya dan bawahan berupa batik tengah menggandeng sang anak di stasiun. Tak lama kemudian, KRL tiba di stasiun dan sang ayah yang berseragam masinis menyambut hangat sang anak dan ibu dengan pelukan. Sembari menunggu para penumpang lainnya naik ke gerbong, sang masinis sempat terlihat bercengkrama melepas rindu dengan anak dan istrinya. Menurut keterangan video yang diunggah, momen tersebut diabadikan pada tahun 2019 sebelum pandemi. Momen manis ayah jemput anak istri naik KRL ini kemudian menjadi viral, usai diunggah kembali oleh akun Instagram @drama.socialmedia. Kemudian tak sedikit warganet yang memberikan berbagai tanggapan melalui kolom komentar. Sampai dengan artikel ini ditulis, video menggemaskan ayah jemput anak istri naik KRL tersebut telah viral dan sudah ditonton sebanyak 45.000 kali oleh warganet.